Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat gambar cetak daun. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti pewarna dari kesumba, kertas gambar, dan daun. Lalu pewarna dari kesumba campur sedikit air dan celupkan daun ke dalam pewarna. Lalu tempel ke dalam kertas. Yang pertama yaitu berwarna hijau, selanjutnya daun kita celupkan ke dalam pewarna berwarna merah sebanyak 2 kali. Lakukan dengan pelan dan teliti. Nah, anak-anak, silakan anak-anak membuat gambar cetak seperti yang dicontohkan ya. Tetap semangat belajar. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.